Guys, kali ini gue disuruh ngawal rombongan dari Miamat. Nanti ya, aman ya. Ini kayak dari Jakarta semua. Ini kita lagi di Mall BSD, jadi kita lagi kumpul sebentar, oke? Lihat ya, antriannya sampai panjang sana dong, kamu lihat ya. Udah siap semuanya. Oke, di sini ada dua, di sini juga ada ya. Polisi tiga, mantap polisi tiga. Kayaknya gua harus di posisi, gua harus di sini dulu. Gua harus di belakang mobil. Mas, oh. Oke, udah jalan ya, let's go ya kan. Oke, mantap mantap. Wah, oh, mau sini. Oke. Ini menuju ke Bekasi akan ini. Oh, rame kali bah. Kita biarkan mobil mahal di depan ya kan? Karena gua nggak pantas cuy di depan. Tuh bagus. Mantap sih, gila, aman damai ya. Ini gua nggak pernah ngebut karena barbar sekali jalanannya, kocak kocak. Oke, sedan di depan gua ya, di belakang gua masih ada 3 mobil, jadi kita santai aja, nggak usah terburu-buru. Dan sepertinya pintu tol akan rusak. Gue di sini, gue di sini. Hahaha. Sakit tolnya. Itu. Pacokonya di dalam rusak ini ya. Ya patah. Ya. Waduh, rusak coy. Alah, rusak dong pintu tolnya dong. Alah, pintu tolnya rusak. Tadi sempat pintu tolnya agak error dikit, jadi ya harus nunggu gitu ya, pelan kita tunggu ngantri dulu. Oke, ini tujuannya ke Bekasi kan, biasa kita itu apa namanya, apa biasa kita nganterin pasien. Dan kali ini karena Pak grup MS kita lagi libur ya kan, mobil pelan aman ya, ini yang kali ya mobil apa ya, jadi gua ada tugas suruh ngawal Pak duluan ya. Yo. Tadi ada warga yang sempat ikut-ikutan, kalau ini emang dia sudah. Yo Pak, yo awal Pak. Oke, kita ketinggalan sepertinya. Kita ketinggalan. Ah, elah. Mereka udah pada nyampe mana, aku nggak tahu ya kan. Karena gue tadi nggak bisa sempat ngambil jalan depan. Tadi gue udah di depannya polisi loh pada tadi itu ya. Aduh. Oke. Itu dia, Bekasi tinggal lurus doang, tapi lama kali bah. Menteri, mobil putih yang dibakar kemana ya? Kayaknya ada orang. Kita udah mau keluar dari jalan tol, tinggal lurus sedikit lagi, tapi ini masih lama banget.
lama banget, gila. Karena emang kita gak boleh kenceng ya, ini aku udah gaspol karena gak bisa kenceng. Malah bensinku yang makin menurun, ya itu udah setengah. Kita ternyata kan berarti mau bensin dulu sekejap. Oke, akhirnya aku sama juga deh, makasih. Dan langsung aja, gua juga mau ngasih itu apa koneksi polisi nggak bisa kan? Sepertinya macet tadi di sini nih. Gue biasanya ngumumin RP di situ ya, dan kita belum bisa. Dadah, mau RP juga untuk sama popo pak polisi, katanya maksimal speednya itu adalah 80-81, dan kita ketinggalan. Bagus, hahaha, ketinggalan coy. Itu ada warga dikit, ini pak jangan nyepet pak dasar ya, dasar emang warganya ada warga ikut-ikutan.